Udah kangen nih sama kamu. Tante Sonia, kesini sama Bunda. Sonia, kamu tahu Sam adalah jawaban dari doa kita. Dia datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk memenuhi janjinya. Papa tahu dilema kamu. Tidak baik untuk menyimpan masa lalu. Masa ini dan saat inilah yang harus kita pikirkan. Saya sudah melupakan semuanya, Pak. Masa lalu saya. Lalu sekarang apa yang kamu khawatirkan, Sonia? Saya khawatir sama keadaan Mama, Pak. Kasihan Mama. Sudah bertahun-tahun Mama gak pernah keluar dari rumah ini. Bunda, bagaimana kalau kita jalan-jalan sama Alisa ke taman? Ke taman? Enggak. Aku gak bisa ke sana. Aku kan gak boleh keluar. Saija, kamu boleh keluar. Boleh. Aku boleh keluar. Aku boleh keluar. Aku boleh ke taman. Ayo Bunda ke taman. Ya. Seratus, yes! Nanda ngumpulin dana lebih banyak, berarti Nanda yang menang! Sekarang, Cindy harus ngasih dananya ke Nanda! Nggak usah deh, biar aku yang ngasih uangku ke Cindy aja, kan kasihan. Dia udah ngumpulin capek-capek uangnya. Jadi mendingan buat... Selamat siang anak-anak. Ibu harap kalian sudah mengumpulkan dana untuk korban bencana tsunami. Bu, saya pikir nggak ada seorang pun yang bisa mendekati dana yang udah kumpul nama Cindy. Soalnya dia udah ngumpulin dana yang cukup banyak, Bu. Itu bagus. Apa ada di antara kalian yang bisa mengumpulkan lebih banyak daripada Cindy? Coba tunjuk jari. Oke, karena tidak ada, maka dengan begitu Cindy adalah pemenangnya. Tepuk tangan dong untuk Cindy. Terima kasih, Bu. Saya memang sudah bekerja keras dari rumah satu ke rumah yang lainnya untuk mengumpulkan dana ini. Saya juga berterima kasih kepada Nanda karena dia sudah memberikan seluruh dananya kepada saya. Maksud kamu, Cindy? Saya... yang saya bilang betul, Bu. Sebenarnya Nanda yang harusnya jadi pemenang. Apa betul itu, Nanda? Bukannya kamu ingin menjadi pemenang dan mendapat nilai tambahan? Betul, Bu. Iya, saya ingin memperoleh nilai. Tapi saya kasihan sama Cindy. Apa itu salah, Bu? Saya dan Cindy kan sama-sama ngumpulin dana. Jadi dana itu bisa untuk kegiatan dia kan, Bu? Ibu sangat senang anak-anak karena bukan hanya kalian mengumpulkan dana yang begitu banyak untuk korban tsunami, ternyata Nanda telah membuktikan bahwa dia mempunyai rasa peduli terhadap teman-temannya. Dan selain itu, tentunya Nanda akan mendapatkan nilai tambahan. Dan
Cindy, karena dia telah berkata jujur, dia akan mendapatkan nilai tambahan juga. Saya udah terlambat interview. Baik, Pak. Bapak silakan masuk. Mbak, tapi kan saya datang duluan. Maaf, Mbak. Pak Philip mau ketemu saya dulu. Maaf, Mbak. Mbaknya silakan duduk dulu. Apa kamu tahu besarnya kepemilikan kamu di sini? Ya, kamu punya 40% dari 4 perusahaan yang nilainya jutaan dolar. Jadi kamu harus tahu apa yang sedang terjadi di sini. Philip, saya percaya sama kamu. Ya, kamu salah ngerti, Yan. Saya sekarang ngomong sama kamu, bukan sebagai orang yang kontrak sama kamu, ya. Tapi sebagai seorang kakak yang ngerti bahwa ini saatnya buat kamu, Yan. Untuk tahu, mengerti tentang aset kamu ini. Tanggung jawab tentang aset kamu ini, Yan, sekarang nih. Yang kamu harus tahu. Kamu tuh pintar sekali, ya. Bicara mengenai sadaran, pengertian, tanggung jawab, kewajiban mengenai aset perusahaan ini. Buat saya kedengarannya agak janggal di kuping saya. Dengan cara berpikir kamu tentang Sonia. Kamu itu gak pernah bisa mengerti untuk menilai seorang istri seperti Sonia. Dan ingat, Philip, kamu itu tanggung jawab tentang Nanda. Dan kamu juga belum bilang kalau... Sorry. Saya minta maaf. Tadi saya bicara seperti itu dari hati ke hati, seperti kakak adik. Oke, saya ikutin perintah kamu. Selamat siang. Tolong kamu kesini. Antar Pak Rian ke ruang interview. Untuk interview yang sekretaris baru. Baik, Pak. Apa Bapak datang juga untuk menginterviewnya? Saya nggak bisa. Saya urusan di luar. Baik, Pak. Nah, Sam. Bagaimana Sam memperkirakan kondisi Tante nanti? Awalnya saya pikir Tante tidak mau bekerja sama dengan saya. Ya, saya bisa mengerti karena mungkin dia belum mempercayai saya. Tapi saya punya cara khusus, dan mudah-mudahan dengan cara itu akan memberikan reaksi yang lebih baik terhadap Tante. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Om tidak tahu harus berkata apa lagi selain terima kasih. Kamu adalah penyelamat keluarga kami, Nasa. Tolong jangan bicara seperti itu, Om. Saya jadi malu. Saya melakukan semua ini karena saya punya alasan yang sangat gila. Saya ingin memenuhi janji-janji saya dan menembus kesalahan papa saya waktu itu. Tolong jangan teruskan pembicaraan itu. Reaksi biasa, Om. Iya, Nasa. Om selalu khawatir kalau Tante sudah begitu. Gak apa-apa, Om. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan siapa yang jadi peserta untuk kompetisi menari dan menyanyi. Perhatikan baik-baik, ya. Untuk pemimpin grup menari dan menyanyi ini, kompetisi ini,
adalah Nanda. Peserta lainnya yaitu Cindy dan Yulia. Ibu minta untuk kalian bertiga berlatih sebagai tim yang kompak sehingga bisa menyajikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan dari sekolah kita. Ponakan pemilik restoran. Maaf, Pak. Kenapa? Ini kan cuma sisa potongan roti aja, Pak. Lagi ini nggak layak untuk disajikan sama tamu, Pak. Bapak pasti akan membuangnya, maaf. Gue bakal ngasih makanan, tapi ada satu syarat. Lo harus ikutin apa kata-kata gue. Ngerti lo? Enggak, Pak. Apa? Enggak! Kata lo enggak! Hah? Oke, mulai sekarang gue bakal panggil polisi untuk nangkap. Itu gak perlu terjadi. Angga! Saya minta maaf atas perlakuan pacar saya. Sebenarnya potongan roti itu bukan untuk dia, tapi untuk saya. Jadi, gak usah panggil siapa-siapa. Kita akan pergi sekarang kok. Tenang aja loh. Di sini gak bakal terjadi apa-apa. Tapi ingat, tolong ingatin sama pacar lo. Ini peringatan yang pertama dan terakhir, Kar. Saya akui, lamaran yang Anda kirim ke kami sangatlah bagus. Tapi saya lihat di CV ini, Anda tidak punya pengalaman kerja. Bagaimana Anda akan mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda? Saya yakin, Pak, seorang wanita yang bisa mengurus rumahnya dengan baik bisa mengurus apapun di dunia ini. Jawaban yang bagus kamu. Bagaimana kalau sore ini kamu diterima perusahaan ini? Iya, Pak. Kalau kamu gak keberatan, kamu gak sibuk hari ini, kamu bisa kerja langsung. Baik, Pak. Ya. Baik, nanti saya hubungi lagi, ya. Maaf, saya ada kerjaan lain. Tapi Pak Philips akan... Sudah, Pak Philips biar urusan saya. Nanti kamu akan mendapatkan promosi. Mirna. Iya, Pak. Selamat bergabung, ya. Makasih, Pak. Kamu cari mati, iya. Cepat serahkan sebagian uang gaji kamu. Kalau kamu masih mau kerja di sini, cepat! Jangan, Pak. Ini uang untuk suami saya. Suami saya sedang sakit, Pak. Suami saya sedang sakit, Pak. Suami saya sedang sakit. Kenapa ini? Tolong, saya tidak mungkin menyerahkan uang ini sama dia, Pak. Karena uang ini untuk suami saya sedang sakit, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Kamu betul-betul keterlaluan, Dot. Saya paling gak bisa melihat orang menindas orang lebih lemah. Tadinya saya gak percaya semua kegiatan kamu di sini. Sekarang saya betul-betul yakin kamu laki-laki bejat. Saya gak peduli kamu saudara saya. Sekarang juga kamu saya pecat. Keluar kamu!
Sonia, ada apa? Kenapa kamu kelihatan sedih? Kenapa saya melakukan hal ini sih, Pak? Kalau dia mau merawat Mama, apa mesti kita tinggal di tempat ini? Papa mengerti perasaanmu, Sonia. Kamu merasa tidak nyaman dengan kebaikan Sam yang diberikan kepada kita. Tapi Papa sudah memikirkan semua hal ini. Kita akan membayar sewa rumah ini secara bulanan. Karena Papa suka rumah ini karena dekat dengan klinik. Kamu lihat Tuti. Dia begitu senang dengan situasi rumah ini. Tapi Pak, rumah ini tuh terlalu besar. Mama, kakek, lihat ada gempa. Daerah rumah Mama disebut. Sekilas info, seluruh desa Budi Luhur telah hancur oleh gempa bumi. Ini adalah gambar-gambar yang kami terima sejak 2 jam terakhir. Halo, halo Pak. Saya Sakir Sukarnain, Pak, dari Desa Bumi Luhur. Iya, saya mau menanyakan rumah saya, Pak, bagaimana keadaannya, Pak? Apa? Apa, Pak? Kenapa rumah kita? Kenapa? Hilang. Hilang. Rumah kita hilang. Kabar buruk buat kalian. Philip telah menghentikan sumber pendapatan saya. Termasuk memeras para pekerja. Menyelundupkan barang-barang pabrik. Menyewakan gudang diam-diam. Semuanya. Jadi saya minta kalian untuk mengalihkan pekerjaan itu. Atau setiap bulannya membayar ke saya dengan jumlah yang sesuai dengan kehilangan saya. Silakan pilih. Dodi! Hei, bicara kamu makin lama makin rendah, Dodi. Kamu yang berbuat. Terus sayangnya sendiri kamu minta ganti rugi ke saya, ha? Dengar baik-baik, Dodi. Kamu harusnya bertanya pada diri kamu sendiri. Kenapa kamu bisa berbuat tolol ketika ada Philip? Dan kamu memang pantas dapat ganjaran seperti ini. Tau! Shirley, tenang, sayang. Harusnya kamu membela Dodi. Apa kamu lupa? Karena Dodi berada di kantor Philip, maka Dodi dapat memberikan informasi penting untuk kamu. Tolong pikirkan baik-baik. Saya akan datang terus ke sini apabila pekerjaan saya belum kembali atau uang tuntutan saya. Benar-benar gak disangka. Bencana itu terjadi setelah perjalanan kita kemari. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakan ini suatu keajaiban, Sam? Andaikan kami semua tidak pergi dari sana, mungkin kami semua sudah binasa. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup? Untuk menerima malapetaka ini? Kenapa, Sam? Om jangan putus asa seperti itu. Apapun yang terjadi, saya akan selalu membantu keluarga Om. Karena Om sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Kalian bisa tinggal di sini selama kalian suka. Kami gak mungkin menyewa rumah sebesar ini. Kami gak mampu membayar sewa rumah. So, kami akan mencari rumah yang kami mampu bayarnya. Sonia, kenapa kamu berkata seperti itu? Sam, saya minta tolong sama kamu. Kami selama ini sudah terlalu banyak merepotkan kamu. Mengenai Mama, kami akan urus sendiri.
Kami masih sanggup. Itu tidak mungkin. Om, tolong kasih tahu Sonia, Om. Percuma, Nasa. Tekadnya sudah bulat. Baiklah. Kalau kamu butuh pekerjaan, kebetulan saya ada lowongan di klinik. Saya akan... Sam. Kamu gak perlu repot-repot. Karena saya tahu saya tidak cocok untuk bekerja di klinik. Saya akan cari pekerjaan sendiri. Saya yakin saya bisa. Saya akan lanjut tidur. Sana untuk meja 4. Kenapa, Liz? Hei, hei! Mana makanan? Tamu-tamu sudah menunggu di luar. Iya, Pak. Alisannya sakit, Pak. Sabar, Pak. Kayaknya saya harus bawa ke dokter, Pak. Apa? Ke dokter? Lantas siapa yang akan masak di restoran ini, ha? Iya, Bapak nggak lihat Alisa sedang sakit. Kan masih banyak pelayan di sini, Pak. Pelayan? Kamu bilang pelayan? Kamu nggak usah ngajarin saya berbisnis ya. Ngerti kamu? Pak, saya minta maaf, tapi saya minta tolong juga, Pak. Kalau Bapak izinin, saya mau menggantikan jam kerjanya Alisa, Pak. Yang penting saya harus bawa ke dokter, Pak. Lantas duit dari mana kamu bawa Alisa ke dokter, ha? Saya ambil. Ayo. Ambil. Baik, Pak. Ada syarat. Saya akan memotong dari gaji kalian. Mengerti, Kak? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Liz, kamu harus istirahat. Aku keluar sebentar cari obat, ya. Aku capek, Kak. Kamu menderita terus karena ngurusin aku. Alisa, aku lebih menderita lagi kalau aku melihat kamu berbaring seperti ini. Ya udah, yang penting kamu sekarang istirahat. Aku keluar sebentar, ya. Kau penderitaan kau. Anan, itu foto mama kamu yang baru ya? Cindy, mendingan kita konsentrasi tariannya aja ya. Yuk, kita mulai. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Pecah. Kalau pecah, aku bisa dimarahin Tante Sherly abis-abisan. Ini kan baru dibeli Tante Sherly. Mahal lagi. Maaf ya, Nan. Aku gak sengaja. Nanda! Apa lagi yang kamu, Nanda? Kamu sengaja pecahin atau apa? Sini kasih Tante, Nanda. Gucci itu, Tante. Diam kamu! Diam kamu, Nanda! Siapa yang suruh ambil dari situ, ha? Siapa?
Sekarang kalian keluar dari rumah saya. Keluar! Juga maksudnya itu. Oh, ternyata kamu bisa nari, Nanda. Sekarang, ayo. Perempuan kejam, rasakan ini. Kamu udah sangat tahu sampai sini, Nanda. Tidak bekerja. Apa yang terjadi? Tidak bisa melakukan aktivitas peri selama 1 jam karena semua peri menghimpun kekuatan baru. Alisa, aku udah menemuin dokter tapi dokternya nitipin obat ke aku. Alisa. Karena masalah aku, kamu jadi ikut terbeban. Aku telah membuat kamu ikut menjadi buronan. Sekarang aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Sekarang aku akan pergi menyerahkan diriku ke polisi. Sonia! Senang sekali aku ketemu kamu lagi di sini. Please, Sonia, kamu nggak boleh sedih terus dong. Kamu harus percaya sama Sam. Sam itu adalah seorang dokter pesulap. Dan aku yakin dia pasti bisa menyembuhkan ibu kamu. Oke? Terima kasih atas dukungannya. Sonia, sebenarnya ada sesuatu yang aku harus sampaikan sama kamu, tapi aku bingung nyampeinnya gimana. Aku berat mau ngomongnya sama kamu, tapi please, kamu harus tenang ya. Semalam itu aku nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur, Sonia, karena sebelumnya aku ketemu suami kamu dengan perempuan lain. Oh, sorry, Sonia, sorry. Oh, perempuan itu teman kecilnya Mas Philip. Mereka cuma teman kok. Biasa, mereka suka pergi berdua. Mulia sekali hati kamu. Kamu tahu, kalau sampai hal itu terjadi di kehidupan aku dan Sam, ngebayanginnya aja aku nggak bisa. Apalagi kejadian itu sebenarnya terjadi. Bisa-bisa aku cekek-cekek, aku jambak, dan aku colok mata perempuan itu. Sorry, Sonia, itu aku, bukan kamu. Nanda capek, Tante. Nanda, yang benar narinya, Nanda. Nanda capek, Tante. Dodi? Bagus, bagus. Yang seperti ini yang saya suka. Sementara saya kehilangan pekerjaan, kakak sepupu saya yang tersayang menikmati sebuah tarian. Ngapain kamu kesini? Ngapain? Saya kesini untuk jemput kamu, Shirley. Dan kita sama-sama ke kantornya Philips. Nanda, stop nariknya! Tanda bintang sudah hilang. Berarti kekuatan saya sudah kembali. Saya akan coba. Shirley, begini cara kamu memperlakukan anak kamu. Kejam sekali, Shirley. Dengar, Dodi. Ini semua bukan urusan kamu. Ayo kita pergi. Anak manis, kamu sudah menyalurkan bakat kamu menari, kan? Ayo, Dodi. Aduh.
Kamu gak usah pura-pura. Kamu gak usah acting. Aku tahu. Kamu gak mau kan kita sama-sama ke kantornya Philip. Aduh Dodi, tolong saya Dodi. Ayo, ayo bangun. Tolong Dodi. Aduh Dodi, kamu kasar banget. Mana aja kata kamu kita gak boleh pergi dari masalah, tapi aku udah gak kuat, aku udah gak bisa ngejalanin semua ini. Jangan mudah putus asa Nanda, dari penderitaan ini pasti ada hikmahnya. Kamu jadi bisa menari dengan baik walaupun di tempat yang susah. Dan kamu bisa latihan dengan giat. Jadi, pada saat lomba nanti, kamu pasti tidak akan melakukan kesalahan. Tapi, Nanda capek. Kaki Nanda sakit. Tidak ada yang ajaib, Nanda. Ini hanya sentuhan cinta. Bukankah rasa sakit akan hilang jika mama kamu mengelus dengan penuh rasa cinta? Kalian pulang duluan aja. Kok baru masuk ke dalam kursi? Dadah duluan ya. Dadah. Kenapa kamu pecat Dodi? Hah? Kamu gak mau nganggap saya? Itu urusan kantor. Gak ada gunanya kamu bahas. Aku nak kebasa dia lagi meras orang pabrik. Orang pabrik! Saya gak akan kasih kesempatan lagi buat dia. Kamu mestinya bersyukur saya gak panggil polisi. Dengar mas. Bahkan setelah kamu bilang saya akan menjalankan bisnis sesuai dengan cara saya. Tapi apa? Apa? Kamu tetap bertingkah sesuai dengan keinginan Rian. Dan Rian. Gimana dia? Hah? Gimana dia? Kamu suruh Rian datang ke kantor. Tapi apa? Apa? Dia gak datang kan? Dia sama sekali gak peduli dengan kamu. Dia di ruangannya? Gak mungkin. Gak mungkin. Tadi saya lihat si Rian itu keliaran di jalan. Waktu saya mau pergi ke sini. Itu yang gak mungkin. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Ayan, gimana kerjaan? Semua baik-baik aja. Siapa dia? Dia sekretaris baru saya. Dia sudah mempelajari tugas-tugas dengan baik. Udah,
Selamat bekerja. Lisa! Des! Kamu ngapain sih? Coba kalau sampai orang Indra! Itu Alisa! Ayo kita kejar! Cepat lari, Liz! Cepat lari! Tadi sore kamu gak pernah ngomong apa-apa ke aku, tiba-tiba aja kamu pergi kantor polisi. Tindakan kamu itu sangat konyol, Alisa. Dulu aku pernah bilang ke kamu kalau aku dalam perang sama mereka. Dan kamu juga pernah janji ke aku kalau kita gak akan berpisah sampai masalah ini selesai. Apa kamu gak pernah mikir sedikit pun sewaktu kamu pergi kantor polisi, Alisa? Sedikit pun? Aku melakukan ini semua karena aku mikirin kamu. Kalau mereka menemukan aku gak bersalah, seenggaknya pasti mereka akan maafin aku atau enggak, mereka akan ngasih aku hukuman yang ringan. Gimana kalau mereka menemukan kamu bersalah? Indra itu orang sangat licik, Alisa. Sangat licik! Alisa, aku gak rela, Alisa. Aku gak rela kalau Indra saya melakukan sesuatu ke kamu. Apa kamu gak pernah ngerti sesuatu, Liz? Apa memang aku harus kasih tahu semuanya? Ingat, Liz, hari di mana kamu menjadi lemah, semua kekuatan aku akan hilang. Dan kamu adalah kekuatan aku, Liz. Dan sekarang kamu bukan hanya kekuatan aku lagi. Kamu sudah menjadi hidup aku. Aku sangat mencintai kamu, Liz. Aku sangat mencintai kamu. Sonia, sudah larut malam. Kamu kok belum tidur? Saya belum ngantuk, Pak. Kalau saya lihat bintang-bintang di langit, saya ingat pada masa-masa saya bahagia dengan Anda, Mas Philip. Anakku, kamu punya hubungan aneh dengan kota ini. Ketika kota ini berhasil memanggil kamu kembali, entah dengan alasan apapun, palsu maupun yang lainnya. Mungkin ini satu pertanda bahwa kamu jangan sampai kehilangan harapan. Sonia, apakah kamu masih mencintai Philip? Atau kamu melakukan semua ini semata-mata demi Nanda? Enggak, Pak. Buat saya, keduanya seperti anak saya sendiri. Yang butuh dimanja. Dan mungkin anak yang paling kecil adalah Philip. Karena dia selalu butuh perhatian dari saya.
Anakku, lelaki yang kamu butuhkan bukan lelaki anak seperti Philip, tetapi seorang lelaki yang dewasa, yang mau mengerti kamu, yang mau mendukung kamu. Dan sebaliknya, kamu selalu ada untuknya. Lelaki dewasa yang sesungguhnya adalah seperti... Pa. Terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.